kali ini aku akan mengajak teman-teman ke sebuah tempat yang sejuk, adem, dan pastinya merupakan objek wisata terkenal kayak, yaitu objek wisata Pagilaran geng. Objek wisata Pagilaran ini berlokasi di Desa Pagilaran di Kabupaten Patanggeng. Nah, wilayah ini termasuk wilayah dataran tinggi. Yang memiliki suasana sejuk geng, khas pegunungan dan aroma teh, karena di sekelilingnya terdapat kebun teh yang luas geng. Nah, asik bukan objek wisata ini? Mari kita kunjungi bersama-sama geng. Jalannya halus geng sampai di atas sana, jadi motor kita aman geng, walaupun di atas dataran tinggi tetapi jalannya tidak ada tanjakan yang cukup tinggi geng, hanya saja jalannya berkelok-kelok dan tetap waspada geng saat berkendara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar teman-temanku hari ini? Semoga teman-teman mendapatkan rezeki yang barokah, sehat, sentosa, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki akses awal, kita disuguhkan dengan pemandangan kebun teh Pagilaran yang luas geng, dan juga terdapat permukiman di Desa Pagilaran geng. Mantap bukan? Mantul tenar geng. Teman-temanku, kalau berkunjung di sini diusahakan membawa jas hujan kalau sewaktu-waktu hujan, dan juga memakai jaket geng, karena di sini suhunya sangat dingin sekali geng. Pagilaran ini merupakan perkebunan dan pengolahan teh Pagilaran geng. Jadi terdapat pabrik pengolahan teh Pagilarannya geng. Nah, wilayah teh Pagilaran ini sangat luas geng. Jadi melihat teh Pagilarannya cukup memuaskan geng. Saya di sini sambil melihat-lihat pemandangan teh jauh geng, teh Pagilaran dan perkebunan tehnya geng. Mantap sekali geng. Saya terbiasa di sini geng, bulan bermain bersama teman-teman saya, karena saya memiliki teman yang berada di daerah Pagilaran geng. Jadi kalau kesini saya mampir ke rumah teman geng, dan belum
atau tidak sering ke agrowisata Nyakeng atau wisata Nyakeng. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-temanku semua untuk menyelusuri agrowisata Pagilaran Gang. Nah, di sana nanti terdapat banyak wahana atau permainan untuk anak-anak gang seperti parasut, kemudian kolam bebek atau kolam bermain untuk anak-anak, kemudian jembatan, flying fox, dan masih banyak lagi geng. Dan untuk dewasanya terdapat kebun bunga Pagilaran dan kebun binatang untuk anak-anak dan wahana memanah geng. Nah, kali ini sudah sampai di depan geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jadi kita sudah sampai di Pagilarannya, geng. Nah, kita menuju ke masjid dulu, geng, untuk melaksanakan sholat duhur di Masjid At-Taqwa. Nah, ini dia masjidnya, geng. Tuh. Nah, masjidnya sepi dan bersih, sangat nyaman untuk sholat. Ya, sholat dulu, geng, sebelum melaksanakan kegiatan vlog di sini, geng. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya sholat duhur, sekarang let's go, kita belajar di Pagilaran, geng. Nah, awal masuk tersambut dengan ini papeng ini, kemudian ya berjalan
jadi anak tangga, geng. Kita ke atas lagi. Nah, kita sudah sampai di agrowisata Pagilarnya, geng. Nah, saat ini saya berada di jembatan, tapi jembatannya sudah tidak ada, geng. Jadi saya harus kesini, geng, di atas danau ini, geng. Objek wisata. Kemudian ayo kita explore naik lagi. Jadi saya berada di sini jam 1 siang, geng. Cuacanya mendung dan tidak hujan, geng. Saya dia harus kami. Ke puncak.
demikianlah explore di Pagelaran Geng.